Oh, nanti di coba kasih muatan. Enak. Harusnya kenceng benar gua cobain, kenceng gua takut. Ini aja. Balik. Rem tapi ada. Ada rem. Bisa kalah ini. Kalah sama mobil tadi papat. Orang mobil aja udah nengok-nengok. Enggak ada suaranya tau tapi besar. Iya. Kalau gua bawa ke Bendungan, biar muter-muter. Hah? Ke Bendungan. Kalau gua bawa ke Bendungan. Cuma enggak bisa jalan. Kenceng. Nih, gini nih, bebo gua kena-kena ini enggak kena. Kena harian kan nih gitu. Bisa juga Pak Henti. Apa sih? Supir Bimo. Laju gitu, gitu kan enak. Iya. Ayo, lo pada mau naik di tanjakan. Mana yang udah naik nggak boleh? Mana yang baru udah naik? Tapi jangan minggir-minggir nih, terbuka nih ya. Jangan berdiri, duduk. Duduk, semua duduk. Yang depannya. Ke depan. Ke depan. Ada orang gratis. Kayaknya perlu rem tangan juga. Iya, benar. Ya belum pernah coba. Ini belum keadaan berhenti juga. Abis kemana, Mai? Anak-anaknya enggak ada habisnya. Ajak ke pangkalan. Kosong. Hari Minggu. Kita lupa menang jalanan macet. Hah? Cuman jambul doang. Lemes dah. Maunya nampang di pangkalan ini. Enggak, maunya emang kita sengaja mau ngumpul. Di rel juga di sini semua ya. Enggak ada supir ini dong. Benhill, kalau Benhill. Kalau Benhill pasti banyak. Dan pakai rem bemo nggak kuat, harus berarti pakai rem mobil. Kalau rem bemo kan istilahnya silnya kecil, kekuatannya kurang. Sedangkan bemo yang pakai mesin bemo asli, dibawa kenceng aja kadang remnya sering jebol. Paling kencengnya seberapa sih? Itu sering jebol. Kenceng kayak mobil, berarti ada mobil lah. Jauh dibandingkan sama bemo ya jauh. Entengnya tuh jauh. Tenaga bagus. Bagus ya?